gitulah. Kata-kata hari ini. Jangan mencari yang tidak pasti kalau yang pasti itu sudah ada di depan mata kita. Selamat sembuh. Baik. Panas sebelah. Hah? Panas sebelah. Yang sini. Gimana kabarnya Pak Sugi? Sehat. Alhamdulillah. Rencananya mau dicek. Apa Pak? Apa Pak? Oh, panas dingin loh Pak. Ini bagian andalan saya ini. Kalau ada muatan pasti berhenti ke sini. Tajaknya lewat Mangli mana iso? Iya. Cuma karena berhubung ini saudara saya, walaupun jauh tetap dibarani. Lama kan ada muatan. Mama enggak ke sini. Ini bongkar ini. Kosong. Oh, ini kono. Mbak. Apa, Pak? Terpet ya, Pak. Ayo. Di lokasi pengisian tadi trouble. Bukan cek aja cuma. Sekarang cek lagi. Mendinginkan ban. Kami, Pak. Ini mau berangkat kameranya. Ya, apa mau dimatikan apa enggak, Pak? Matikan aja. Matikan ya. Iya. Dia teman deh jadi. Iya, kan tak kenal. Tak kenal kalau mau tanya Pak. Biasa nih, baru pertama biasanya kan. Iya, kalau ada mau tanya Pak. Oh, nah. Hei, coba naik. Panas sebelah loh Pak. Gak dimatikan dulu mobilnya. Gak matanya kemarin aja. Karena nombor itu aktif. Oh, iya. Enak deh dong kayak Pak Suci. Langsung ngegep. Melemi. Melemi. Oh no. Cuma ini Pak Suci kok nyaman. Ya Umi kan agak keras. Apa mungkin karena enggak pernah dikasih oli ya Pak Suci. Lah ini mending bengkel jadi ya. Ini kemana ini? Ke daerah perbatasan. Kayak gitu loh. Ah, punya dulu. Aku lagi. Ini. Ya apa itu? Dari mananya itu? Bos Goa. Karena enggak bisa cek kan ini. Berat. Iya, pakai rumah. Iya. Masih gitu dulu ya. Iya, gua. Mekanik turunannya di rem toh. Masalahnya apa? Kalau memang karena yang trouble rem kampas. Itu kampas sama tromol kan kerasan tromolnya. Kerasan itu iya, Pak, benar. Jadi selama dia memang kalau memang ketinggian jarak antara enggak sampai 10 kilo lah kurang lebih kan habis. Panas, heeh. Kan dimakan enggak iya, apa-apa. Akhirnya kan normal lagi. Oh. Logikanya kan di sana. Tapi kalau klaher enggak bisa. Mau klaher njuk kok, Pak, esak, Pak. Enggak. Karetnya, Pak, katanya, Pak. Karet rem enggak balik. Hah? Masuk balik, Pak. Enggak, maksudnya karet-karet remnya. Karet rem yang power. Di bawah, heeh. Kemarin kan itu yang trouble, Pak, yang sampai gosong, Pak. Tidak bisa itu. Mengokos, Pak. Ya, iya, kalau saya lihat dari videonya anak-anak, itu memang klaher, Mi. Oh, klaher. Lihat klaher lagi, gak apa-apa lagi. Rusak jelas, Mi. Hah? Kalau yang menyebabkan panas itu pasti klaher. Oh. Tapi saya kemarin gak apa-apa klahernya itu. Buka, dong.
enggak, ini putarannya enak. Enak ya. Teko apa mas pak? Terus kan angin. Cover-nya sampai dibuka kemarin saya lihat video ya. Hmm. Itu penyebabnya nggak bisa di setel karena kena panas. Tuh. Sama belum lihat videonya Umi yang di YouTube yang di Rambi belum tak upload masih. Kita saya upload dong. Iya. Udah lama padahal. Ngokos ini mas pak, ngokos pak, ingat di Medjon. Saya kan buka punya anak-anak nih. Statusnya siapa? Siapa? Rubi kalau nggak ada. Apa sih siapa? Nggak pernah. Kok? Nggak tahu kemana. Masa tak ingat apa? Nggak, ada. Oh iya. Nggak tahu. Nggak tahu kan video call, nggak tahu film video call ini uang. Nggak tahu saya namanya, nggak tahu. Pokoknya tadi pinggirnya sampean. Oh. Lama sudah pak, ada 2 minggu, 3 mingguan lah. 2 mingguan lah. Besoknya itu loh pak, hari Sabtu apa minggu pak? Kalau dapat berapa hari gitu anak-anak sini memang. Ya, dapat 1 mingguan, 1 minggu cuma hari lah. Cuma mampir mau angkut muat itu. Sore pak. Kok tanya muatan ke Umi? Kan tak punya muatan, itu kan muatan tanah itu pak. Iya. Mas kebuker. Tanya muatan ke Umi. Repot katanya kering bini. Saya kering lake. Sek-sek. Kan lopot dia. Kan lopot dia. Nah, iya biasanya aku sih tak muatan. Aku kan gak tau golek muatan. Menunggu belas kasihan dari yang kuasa. Men yang kuasa kasihan dia ono wong nelpon ngono. Lek gak ono yo meneng. Gak tau golek-golek muatan. Dua-dua berarti kalau diganti itu ya pak? Satu nanti. Ganti berarti beli dua nih kau. Namanya? Umurnya kanan kiri. Oh itu nanti kalau ke ini, ke bengkel. Ini kan biasanya kan dua ini ya. Umurnya kan dua umur head kalau macam ini. Kalau nanti kita mau hidup siapa punya apa tahu kok? Iya. Apa namanya pak? Umur head. Umur head. Umur head punya sahur. Ban ya mak dung blendung deh mi. Hah? Ban? Restorasi. Ya, saya kalau ngene panjang. Ngene panjang penyakit aja gede Pak sendiri anu. Lek ban selalu kalau ngene panjang ngene penyakit. Ban ho tahu gini. Kok tadi kasih start pad, Pak? Enggak usah. Oh, berarti kalau ban ho tahu gini memang. Kan tahu ngene panjang. Penyakit deh. Berarti tang di dung blendung deh ya kia berarti tang di sebut dia. Ya mau ban aja. Iya, hampir lupa. Angin klakson lagi Pak Suji. Pusing. Lampu Pak Suji. Lampu dop lesting. Lampu lesting Pak Suji. Kan depan. Dopnya mati. Iya. Dope Pak. Sama Pak. Dope mati tak Umi Pak. Ya, mata Suji dan Umi boneka. Nikmati hidup Pak kalau nggak kesini kepikiran lama pak ya apa kabarnya Pak Suci mudah-mudahan nggak kena ini nggak kena gosip corona tapi saya ada tinggal 3 minggu itu memang dengan apa pak? Ya istilah libur pak? Enggak ya apa pak? Kena sakit perut lambung tuh pak? Terus habis itu saya coba minum obat lambung ya. Nah. Tapi enggak libur ya, Mi.
tetap kerja. Iya. Terus saya kerja. Enggak mules perutnya itu, Pak. Sakit nih. Cuman ya itu, saya kalau ya bukannya apa ya. Saya kalau sampai libur, sampai prei, tambah jadi sakitnya gitu. Itu. Jadi ya wis dibawa gerak aktivitas aja. Terus aktivitas terus. Kuat-kuatan lah, masih kuat. Bener. Apa sahake napa maksudnya. Iya. Mama ya nana. Kalau enggak enak libur ya tuh gitu deh. Mending adik bengkel gitu deh. Enggak semesra dulu lagi. Sih enggak semesra. Enggak semesra. Mas semesra nih. Ini sebetulnya kalau langsung dipasang kurang pas. Ya apa, Mas? Nunggu dia pasang dulu. Ya udah diarin aja dulu, Pak. Ada pada 5 menit 10 menit. Nah, oh, iya, kayak kastol gitu ya, Pak. Jadi modelnya kan nanti. Kering, Pak, ya. Alat keyu, Pak. Iya. Jadi pas. Kalau langsung dipasang plat ya bener rapat, cuma kan kurang ya. Tidak maksimal. Rapat juga lah. Aku bengkel. Aku gak nyokol loh sampai anak pincang bengkili, Pak. Tak kirain cuma nganu ban-ban gitu, klakson gitu aja. Iya, ya masa perlu jadi. Ya, ya, ya. Bener. Oh, ayam. Ayam mental. Kalau harus rendah hati. Agak rendah hati, kayak Umi. Ada yang dulu di sini, saya lihat saya mampu, saya tangani. Ya, iya. Cuma memang terkendalanya waktu. Saya juga. Sakit, oh. Itu ya, Pak ya. Minyak Umi itu kapan kira-kira di lip lagi itu, Pak? Filter, filter. Oh, itunya. Ayo, filter itu, filter yang. Baru dibuka dia nomak lagi. Pak dulu lah mau ngomong. Pak bawa ke rumah mi. Tak betulin nanti tak anuin seperti sedia awal. Bagaimana aku ke Pak Suci kan kok tak sempat ya. Kalau kalau di kayak gitu ya enggak bisa. Nurunin yang atas itu mecong enggak pas masuk gini harus dibenerin. Ini kan sudah mengsle. Ketarik yang bawah itu. Iya, benar. Mangkan aja ngalbe ngal ke BRI. Mane tak sebur yang saya lakoni. Wani nang BRI, Pak? Saya, Mi. Aduh. Kalau saya kalau sama pinjaman di bank tuh ya naudzubillah jangan sampai. Enggak kepingin saya, Pak. Pedih, Pak. Pedih enggak kuat bayar. Cuma positifnya itu apa? Bengal ke BRI itu yo, tanda tangan di BRI. Kau rengko cerdas yo. Apa itu tak kelaku yo, Pak yo. Ini penting gak berlawanan arus gitu tau ya. Miring ke tunggu,
sibuk tak yuk? Sibuk, ya. Ini di belakang saya lagi diadakan uji kelayaan. Jadi kalau saya uji kelayaan enggak usah ke uji kelayaannya Umi ya seperti ini, ada di bengkel Pak Suci ya kan. Ya kan sudahlah. Habis gitu melihat apa yang enggak benar disuruh dibenerin sama Pak Suci. Ini teman saya sejak lama ini, sahabat sejati. Saya tuh kalau nggak ada kerjaan, nggak jalan ke barat, ya nggak bisa ke sini guys. Ini berhubung ada muatannya, ono muatannya loh guys, duduk kosongan guys. Kelihatan nggak ya? Ada muatannya pasir gitu. Makanya saya bisa mampir. Nah itu, tuh guys. Masih diupayakan. Diupayakan perbaikan. Masa orang yang matau minta beci ngaji melolo. Ada jauh. Hah? Nah iya, lepas orang yang matau jauh beci kayak ngonotok. Wah, acur minat. Lokasi ini kayak ngono ekstrim.